Bang, kalau ayam didekatin pejantan itu bulunya suka berdiri, apa akan mau mengeram atau tidak ya Bang? Nah, seputar itu pertanyaannya teman-teman. Nah, di sini saya coba untuk bantu jawab. Semoga jawaban saya ini benar. Ini hanya sharing ya teman-teman. Teman-teman, kita lihat dulu kondisi ayamnya ya. Ini biasanya kalau betina yang suka didekatin pejantan itu bulunya suka berdiri dan berlari-lari, itu biasanya ayam belum mau kawin ya teman-teman. Itu biasanya terdapat pada indukan ayam muda. Nah, sedangkan kalau ayam itu umurnya udah pas untuk disilangkan. Nah, ini kalau dia dideketin pejantan dan kira-kira nggak mau dikawinin lagi ya, kita lihat hitung telurnya dulu ya teman-teman. Nah, kalau telurnya itu udah nyampe sampai 10 atau 12 itu biasanya sebentar lagi indukan ini akan mengeram. Kadang dia terpaksa menghindar karena di bagian bulu lehernya itu masih banyak ada beberapa bulu yang muda, itu kalau dalam bahasa ayamnya itu, kalau kita itu biasanya sebutnya nyisip ya teman-teman, pergantian bulu tapi bukan ngorak, ini nyisip kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau indukan muda tadi itu biasanya belum mau dikawinin. Kalau dideketin pejantan masih tetap bulunya berdiri atau nggak mau dekat ya teman-teman, gitu. Sekian dulu jawaban dari saya. Semoga di video ini dapat menjawab dengan benar ya teman-teman. Terima kasih dan bantu terus untuk pertumbuhan channel saya ini. Salam Cupak Tanak.